top berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Suami Meghan Markle tak mau dipanggil pangeran lagi. Beritanya datang dari liputan6.com. Mundur dari anggota senior kerajaan Inggris, Pangeran Harry dan Meghan Markle dikabarkan akan benar-benar menjadi masyarakat biasa mulai 1 April 2020 setelah menjadi masyarakat biasa. Harry dikabarkan tak mau lagi dihubung-hubungkan dengan kerajaan. Dilansir dari laman Elle Online, kini suami Meghan Markle tersebut tak mau dipanggil dengan julukan pangeran lagi. Hal tersebut diungkapkan oleh Duke of Sussex tersebut saat menghadiri acara perusahaan ramah lingkungan miliknya Travelist di Edinburgh, Skotlandia 27 Februari 2020. Ia meminta kepada orang-orang untuk memanggilnya cukup dengan menyebut namanya saja. Bukan hanya panggilan, perubahan sistem keamanan juga akan terjadi dalam kehidupan Harry dan Meghan dan anak pertamanya mereka, Archie Horizon. Perubahan sistem keamanan itu tentang bagaimana mereka tidak akan lagi dianggap sebagai orang yang dilindungi secara internasional oleh PBB. Dengan status mereka sebagai anggota kerajaan akan berakhir, sistem keamanan yang melindungi mereka pun akan berubah. Saat ini Pangeran Harry dan Meghan Markle sedang tinggal di Kanada. Negara di Amerika Utara itu juga tak akan lagi menandai fasilitas keamanan keluarga tersebut. Kantor Menteri Keamanan Publik Kanada menyebut bahwa mereka akan menggantikan prosedur keamanan yang mereka berikan dalam beberapa minggu mendatang. Hal tersebut menyesuaikan dengan perubahan status keduanya. The Royal Canadian Mounted Police telah terlibat dalam para pejabat Inggris sejak awal pertimbangan keamanan keluarga Pangeran Harry karena Duke and Duchess saat ini diakui sebagai orang yang dilindungi secara internasional, kata pihak kantor Kementerian Keamanan Publik Kanada. Kanada memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan keamanan berdasarkan kebutuhan. Namun setelah status mereka menjadi orang biasa, maka tentunya tidak akan ada pengamanan khusus, jelasnya lagi. Harry dan Meghan akan kembali ke Inggris untuk menghadiri beberapa acara yang sudah dijadwalkan saat mereka masih menjadi anggota senior kerajaan Inggris. Kabarnya mereka tidak membawa Archie serta yang akan tetap berada di Kanada. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Pop Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.